Aminah bondanya, Aminah binti Wahab ni masa mengandungkan Nabi, dia bermimpi. Satu maknanya cahaya daripada langit masuk di dalam perut dia. Masuk dalam perut, turun daripada langit masuk dalam perut. Kemudian keluar daripada jubah dia. Nabi duduk dalam perut masa tu. Keluar pada jubah dia, naik atas langit, jadi terang lagi. Katanya siapa dapat nampak istana raja apa benda ni Busra. Raja ni raja Iran lah. Yang letaknya hampir 1000 batu daripada Mekah. Jadi cerah habis. Maka ditanyalah orang yang bijak dalam takbir mimpi sekarang. Benda maknanya. Kata yang takbir mimpi ni anakmu ni jadi orang yang paling agung atas muka bumi. Maka dialah yang akan mencerahkan akidah umat manusia yang berada dalam kegelapan. Nabi sayang kita lebih pada mak sayangkan kita. Nabi menangis untuk kita lebih pada mak kita menangis untuk kita. Nabi hilang semua, ada anak 4 orang anak dara Nabi. Ni 3 orang anak Nabi meninggal, diceraikan depan Nabi, ditombak, Zainab kena tombak, gugur. Anak Nabi sakit susah demi kita. Tapi Nabi masih bertanya, adakah aku telah sampai ke agama ini? Ada seorang sahabat, namanya siapa tuan-tuan? Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar. Dia ingat Nabi, bukan ingat macam kita. Dia ingat Nabi ni tuan-tuan, dalam hatinya Nabi Muhammad SAW. Bila Nabi meninggal tuan-tuan, dia ingat Nabi, dia pergi jumpa anaknya Sayyidatina Aisyah. Dia pergi rumah Aisyah, dia tanya, wahai Aisyah, apa amalan Nabi buat, aku tak buat. Kita beza tuan-tuan. Apa yang Nabi buat, aku tak payah buat. Itu beza kita. Apa yang Nabi buat, wahai Aisyah, aku tak buat lagi, wahai Aisyah. Cuba bagi tahu. Aisyah termenung. Bapa, apa yang bapa buat, itulah sunnah Nabi. Saya nak cerita tentang kewafatan Nabi saya. Saya sentuh sikit sebelum saya habis. Ketika baginda Nabi SAW diambang Nabi balaikat mau nak ambil nyawa Nabi, yang ada sebelah Nabi antaranya Malaikat Jibril dan Sayyidina Ali ada. Masa Nabi nak kena ambil, Nabi sakit. Nabi tanya Nabi kata, cukuplah sakit derita mati ni, biar aku tanggung untuk umat aku. Jangan bagi umat aku rasa. Jom kita selawat sama-sama tuan-tuan. 1, 2 mula. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Selawat kan tu disuruh. Apa yang ada dalam majlis Maulidur Rasul? Ada ceramah. Bukankah ceramah tu disuruh? Fazakir, berikanlah peringatan. Inna zikra tanfa'ul mu'minin. Sesungguhnya peringatan itu baik kepada manusia yang beriman. Rasulullah, kau adalah idamanku. Bilakan kita bertemu, aku rindu padamu. Ya Rasulullah.